Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Sekali lagi kita bersiaran di Cendol Pak Ya. Walaupun kita dalam keadaan berada di rumah dengan mematuhi perintah kawalan pergerakan, tetapi Cendol Pak Ya tetap berudara pada setiap petang jam 5.30 petang. Dan hari ini sekali lagi kita akan berkomunikasi, kita akan berbincang, kita berdiskusi dan kita mendapatkan laporan-laporan terkini daripada pemimpin-pemimpin kita. Dan hari ini kita akan bersama dengan Yang Berhormat Puan Hajah Roziah Haji Ismail yang merupakan Esko Kerajaan Negeri Selangor untuk kita berbincang, berkomunikasi, bertanya dan juga mendapatkan penerangan-penerangan terkini khususnya daripada keadaan COVID-19 di Selangor dan juga apakah yang Kerajaan Negeri Selangor akan bantu dan sebagainya. Apa khabar tuan-tuan, saudara-saudara semua yang ada di rumah? Harap semua sehat, semuanya akan bersama-sama dengan keluarga mematuhi arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan khususnya. Hari ini 1 hari bulan 4 2020 dan harapkan semuanya akan terus ceria berada di rumah masing-masing. Jadi sebelum kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Puan Hajah Roziah Haji Ismail, kita dengar dulu sedikit selingan lagu sempena COVID-19 ini daripada penghibur kita daripada Sawah Sempadan Tanjung Karang, Diman Dikun. Teruskan, Diman. Penghibur kita daripada Sawah Sempadan tu, Ibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bersama-sama dengan kita yang berhormat Puan Hajah Roziah Haji Ismail yang merupakan Esko Kerajaan Negeri Selangor. Apa khabar, Ibi? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ya, Ibi, ya. Alhamdulillah. Orang di Batu Tiga macam mana, Ibi? Batu Tiga Syalam? Batu Tiga, Alhamdulillah. Syalam ni dia sunyi sikit sebab semua duduk kat rumah. Tapi ceria, seperti biasa, semuanya bertanya khabar walaupun kita tak berjumpa, insyaAllah. Kan? Sihat semua, insyaAllah. Semua sihat, Alhamdulillah. Itu yang kita hendaki walaupun masing-masing berada dekat rumah.
Mungkin ini dah hari yang ke-15 YB ya, dalam untuk kita mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Kita berada hari yang ke-15 dan ini rancangan cendol ini masing-masing tadi orang nyanyi di tempat lain, studio di tempat lain, saya pun di tempat lain, YB juga di tempat lain ini. Kita cantumkan dengan teknologi yang terkini YB. Hari-hari kita bersiaran ini YB. YB macam mana? Hari-hari juga bersiaran? Oh, saya bersiaran sama ada saya bermesyuarat dengan ahli-ahli mesyuarat kan, baik untuk DUN ataupun untuk EXCO. Memang macam nilah. Eh, kadang-kadang ada harinya, ada harinya lebih sibuk daripada kalau tak di tak dikurung di rumah. Okey, alhamdulillah tadi. Okey. Kan. Ini rancangan cendol kita sebagai yang lebih tahu ini sebagai ini apa yang pihak Insu Darul Ihsan laksanakan setiap hari, dan kita walaupun dalam keadaan semua berada, kita tetap bekerja untuk memberikan input-input dan juga perkembangan-perkembangan terkini. Dan rancangan cendol ni sebagai di belah petang di santai kan, sepatutnya biasanya kalau dekat studio tu dia dibagi cendol. Tapi hari ini mana sekedai cendol pun tak buka, apa tak buka. Tapi yang hebatnya sebenarnya di kawasan YB tu, Batu Tiga tu ada kawasan tempat cendol yang best kan YB kan? Oi, ada. Itulah. Tadi kebetulan tadi petang tengah hari tadi ada orang hantar cendol kat, di tempat operasi sukarelawan kami tadi. Tapi tak sempatlah saya nak tinggalkan. Kalau di Batu Tiga ni dia ada cendol Salim, cendol bawah pokok ada. Cendol di tepi apa ni CIMB Seksyen 18. Cendol Pak Akob ada tu di apa di Masjid Tun Huda Seksyen 18 juga ada. Tapi kalau yang paling special di Delima Food Court Seksyen 24 siap dengan durian sekali ada. Sedap. Saya ingat saya kita mula-mula dulu kita buat masa nak lancarkan dapat idea cendol, saya ingat di Seksyen 24 itulah. Ada 100 jenis cendol eh. Apa nama tempat tu ni? Di Delima Food Court nama dia. Delima Food Court, ya betul-betul. Tapi saya sekarang ni tengah tutup lah YB kan tempat tu. Tutup lah. Tapi nanti ingat selepas daripada PKP ni, masing-masing kita suruh semua ramai-ramai datang ke Delima Food Court untuk kita tinggal di tempat tu. Betul. Okay, dalam masa kita bersiaran ini, kan, kita kawan-kawan kita berada di rumah. Ada juga yang utamanya petugas-petugas di barisan hadapan khususnya YB. Jadi sebelum sebelum kita nak mulakan soalan-soalan yang lain, mungkin YB ada sedikit ucapan khusus untuk kita punya petugas-petugas di barisan hadapan sebelum kita mulakan soalan yang lain, YB. Yalah, saya kita mulakan macam inilah ni Pak Yah. Kita rasakan selain kita semua insaf dengan apa yang berlaku sekarang ni, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada frontliners kita ataupun kita punya barisan hadapan yang kita ada dah 15 hari. Kita ingat 15 hari kita berkurung, sebenarnya mereka dah bekerja awal lagi. Ya, awal bulan 3, bulan 2 lagi mereka telah mula bekerja tanpa berhenti, dan kita nak ucapkan terima kasih sangat kepada mereka. Dan juga kita jugalah, kita daripada rumah ni kita doakan supaya mereka diberikan kekuatan, ya, diberikan kesihatan, dan mereka juga sebenarnya sabar dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Dan saya rasa ialah apa yang kita hadapi sekarang ini, semua orang terkesan, tetapi yang paling terkesan mereka kerana mereka terpaksa tidak bersama dengan keluarga ataupun berdepan dengan situasi risiko yang tinggi kan. Jadi kita mengharapkan barisan hadapan kita bukan saja di hospital, itu juga pihak polis, ya, pihak polis, pihak askar dan juga sukarelawan-sukarelawan yang berkhidmat untuk menghantar bantuan-bantuan ini, juga kita harapkan mereka dalam masa nak menjaga kebajikan kepada orang lain, jaga diri sendiri terlebih dahulu, insyaAllah. Betul. Yang mampu terima kasih YB daripada sudut itu. Jadi saya nak share daripada sudut perkembangan terkini berkaitan dengan COVID ini, khususnya di peringkat Negeri Selangor ni lah YB, daripada yang terkini. Daripada Negeri Selangor, saya sharekan dia punya kedudukan sekini, khususnya kalau kita lihat di sini pada hari semalam lah maksudnya, kan, hari ini satu bulan, ini statistik dari semalam, iaitu sekarang ni di Selangor keseluruhannya 704 kes yang meliputi daripada Hulu Langat 265 kes, iaitu kawasan yang paling tinggi adalah kawasan daerah Hulu Langat, kemudian Petaling 224, Kelang,
pertambahan 4 menjadikan 74, Gombak tambah 3 jadi 62, Kuala Selangor ada pertambahan 1 jadi 19, Kuala Selangor ada tambahan juga dewan ini, ni kawasan saya ni. Sepang tambah 3 jadi 17, Kuala Langat ada tambahan 1, 16, Hulu Selangor 2 jadi 12, Sabak Bernam juga. Sabak Bernam pun dah ada pertambahan jadi 2, dan kemudian masih ada lain keseluruhannya adalah 704 kes sekarang ni yang ada di Selangor keseluruhannya daripada sudut itu. Dan kita merupakan dari kalau di, daripada segi ini, Selangor masih berada di tempat yang paling tinggi daripada sudut kes-kes yang telah terlibat dekat-dekat dekat sini. Jadi itu antara antaranya perkembangan yang terkini. Dan saya nak mulakan soalan sikit, YB, boleh ya? Boleh. Saya diam, ada soalan. Saya ingat hari-hari pun YB diajukan dengan soalan. Jadi sebagai sudah tentulah sebagai esko yang bertanggungjawab dalam pembangunan usahawan, yang mudah ditutup pembangunan usahawan, pengelola bandar, desa dan juga mutualisasi, ini sudah tentulah ada dengar banyak rungutan khususnya daripada penjaja peniaga kecil ni, YB. Jadi macam mana yang YB lihat penjaja peniaga yang hari-hari dia berniaga, yang macam dia yang berniaga cendol, berniaga ais batu, nasi lemak, yang apa tu, macam mana YB melihat keadaan ini pada mereka lah? Yalah, sebenarnya kalau kita lihat Pak Ya, penjaja-penjaja ni mereka berniaga untuk, kalau kita katakan hari-hari dia berniaga tu, itulah sebenarnya sumber pendapatan untuk membiayai kehidupan, ya. Betul. Maksudnya dia ada kecukupan yang begitu je. Maksudnya kalau hari dia buka, dia dapatlah income, dapatlah pendapatan, dan situlah segalanya. Situ duit sewa rumah, anak sekolah dan sebagainya nanti. Betul. Kan dia kena simpan. Kadang-kadang ada di kalangan mereka tidak ada simpanan langsung sebenarnya. Jadi ya, kita tahu bila wabak COVID ni berlaku dan perintah kawalan pergerakan ini wujud, mereka lah yang paling terkesan. Sebab tu, selain daripada mereka, ada juga SME ataupun small and medium entrepreneurship ini juga merungut juga. Betul. Tetapi pada saya, kalau kita dengar rungutan semua cross the board, semua merungut. Yeah, tetapi semua yang merungut, paling, betul, kita bercakap yang paling terkesan, maksudnya mereka inilah sebenarnya paling terkesan. Sebab saya kata tadi, latar belakangnya mereka ni meniaga, apa yang dapat, itulah punca mereka biaya kehidupan. Betul. Mereka harian. Jadi sebab itu saya rasa selaku usahawan yang menjaga bagian mikro ni, Selangor paling awal lah rasa kita mengumumkan rangsangan ekonomi untuk membantu mereka ini, iaitu pada fasa 20 pertama. Mac yang lepas, bila Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin telah pun mengumumkan daripada 128 juta Pak Ya, sebenarnya 122 juta khas untuk penjaja kecil saja di Selangor. Oh, daripada banyak-banyak tu maknanya dekat 80%, 89% tu. Ya, itu khas untuk penjaja saja. Ada tiga besar dia punya segmen yang kita bagi itu. Pertama, kita bagi one off RM500. Yang ini juga saya nak umumkan. Itu bagi pada siapa tu? YB boleh terangkan penjaja, detail tu sikit. Okay. Tadi kita dalam mesyuarat EXCO, saya telah bentangkan, kita telah bentangkan dan kita telah kita akan bagi pada penjaja-penjaja yang telah mempunyai lesen. Ya, penjaja macam mana? Penjaja yang ada lesen pasar malam, lesen sementara, perniagaan sementara, ada kios-kios yang di dalam pasar raya, kios-kios kecil ni kan, yang mereka Betul. Kecil-kecil ni, lepas tu mereka yang berniaga di, orang kata di gerai-gerai PLB, gerai-gerai majlis, ini empat kategori besar ni. Dan juga mereka yang ada juga bertanya saya, macam mana kami ni yang food truck pun kita ambil kira, dengan syarat mereka mempunyai lesen, sama ada lesen perniagaan ataupun mereka mempunyai apa kata permit perniagaan daripada masing-masing. Maknanya bukan sekadar dikata lesen dari PBT, sebab sebelum ni kefahaman mereka yang ada lesen daripada PBT saja. Maknanya kalau ada lesen dari SSM pun boleh diterima ke, macam mana YB? Bukan, dipanggil ini semua yang dikeluarkan oleh PBT, iaitu dia ada permit ataupun dia ada permit lesen perniagaan sementara tu, ataupun dia ada lesen perniagaan yang dibayar setiap tahun. Itu pun boleh. Kan? Yang mana mereka tu telah, dia kena tunjukkan bukti nanti
Saya ingat dalam sehari dua nanti kita akan wawarkan dia, kita ada link kat situ, dia key in saja, dia key in apa, dia key in IC dia dan juga permit dia tu. Ya, dekat situ kita akan linkkan dengan mana dia, kita uruskan linkkan dengan PBT, PBT akan mencadangkan mereka boleh mendapat bantuan RM500 ya, RM500 terus kita masuk dalam akaun. Bagi kita punya yang pemohon hijrah juga bising banyak, kata YB kami tak ada duit nak bayar balik, itu kita telah wave apa, bagi bukan wave, maknanya kita tundakan bayarannya selama 3 bulan. Ya, maknanya tak bayar-bayar sebulan, bulan ni tak bayar, bulan 5, bulan 6 tak bayar, bulan 7 mudah-mudahan kita telah kembali pulih, mereka boleh mula membayar semula. Itu melibatkan 80 juta tu kan, penangguhan kewangan tu. Penangguhan untuk untuk peminjam apa nama peserta hijrah tu 80 juta. Sebab hijrah. Tapi daripada hijrah, daripada bilangan keseluruhan penjaja dan peniaga dan SME itu anggarannya berapa bilangan keseluruhan tu, Ibi? Tadi kalau kita buat kita lihat statistik yang telah berdaftar dalam permit PBT semua, kita ada dalam 81,000. Kita ada 60,000 peniaga hijrah kita, ya. Itu tak masuk dengan gerai-gerai majlis PLB semua, kita saya rasa hampir dalam 200,000 lah database yang kita ada, yang kita ada, ya. Tapi ada yang tanya juga macam mana kami ni YB, kami tak ada tak pernah dapat lesen ataupun susah nak dapat lesen. Yang itu Pak Ya, kita minta mereka pergi ke pusat-pusat imam berdekatan, dapatkan bantuan terus, barangan asas dan sebagainya. Oh, jangan syarat, jangan ada yang ketinggalan, ya. Jangan ada yang tinggal, tak ada makan minum dan sebagainya. Jadi itulah perkara yang kita buat. Banyak maknanya, lagi usaha. Maknanya yang meniaga macam makcik-makcik yang meniaga nasi lemak dan apa tu, ataupun aiskrim ke ABC yang tak ada, memang tak ada peluang lah untuk yang dapat one off 500 tu, memang tak ada lah. Tidak ada. Tetapi itulah, saya di Selangor ni bertuah sebab kita ada apa ni, yang berhormat semua ada pusat imat, walaupun pusat imat sekarang tidak dibuka, ya, tetapi kita semua adun-adun telah pun memberikan nombor talian untuk dihubungi, kan. Mereka ini kita akan bantu dengan cara yang lain lah, kita cakap, ya. One off ini kita beri, tapi ini juga satu, mungkin satu orang kata perkara yang kita boleh ingatkan lepas ini, mana yang berniaga, kita harap macam itulah, colong dapatkan lesen perniagaan yang betul, atau paling tidak pun daftar dulu, ya, berdaftar dulu, kan, untuk kita pastikan bila dalam saat-saat kita begini, kadang-kadang data ini amat-amat penting untuk kita kenali, kan, ataupun kita ambil perhatian. Itu penting. Sebab ada beberapa pertanyaan dalam grup WhatsApp dan juga beberapa ni, isunya begini, maybe, yang untuk penjaja ni. Macam di kawasan-kawasan di luar bandar ni, dia kawasan tu dia tak masuk dalam kawasan PBT, tapi dia orang meniaga. Saya ambil contoh kawasan Tanjung Karang, Kuala Selangor lah. Di kawasan PBT ni dia ada sebahagian-sebahagian tu dia masuk kawasan di bawah PLB keseluruhannya. Jadi walaupun dia memang dia orang meniaga, tapi memang dia orang PBT tak bagi lesen. Jadi macam mana kadang-kadang yang kawasan ini, bukan itu cari Kuala Langat, ada Sabah Bernam dan sebagainya. Ada kawasan-kawasan ini macam tu. Boleh tak kita nak pergi? Kes macam ni banyak. Bukan saja di Batang Jukaran. Kita ada banyak juga peniaga-peniaga yang dalam rumah. Ya, yang orang kata work from home. Ya, betul. Ya, work from home. Yang dia buat kecil-kecilan, kan. Dulu pun dia banyak terkesan. Jadi itulah sebenarnya, selain daripada bantuan yang kita telah yang kerajaan umumkan, ya, kita saya harap tadi yang paling penting kita kena ingat sekarang dalam keadaan apa ni, kita menangani isu apa ni, kawalan pergerakan ini ataupun wabak ini, adalah untuk kita pastikan tak ada sesiapa yang orang kata putus punca pendapatan dan tak ada makanan di rumah. Itu penting. Ya, tak, itu yang paling utama lah bagi pihak kerajaan memikirkan utama, maknanya dia. Jangan sampai ada orang yang tak makan. Maksudnya begitu, YB? Fokus utama. Ya, betul, macam okay, tu. Okay, okay. Jadi kalau maknanya kita nak ambil segmen-segmen, usahawan sahaja yang kita tengok dan sebagainya, payah. Jadi paling asas kita kata, kita peruntuk, banyak program yang kerajaan telah umumkan tu, paling pentingnya kita nak pastikan ramai orang walaupun dia duduk rumah, dia ada punca makanan mereka untuk mereka survive. Itu penting, kan. Itu yang paling asas lah saya ingatkan. Tetapi program-program yang di bawah standpoint saya tadi, yang saya sebut tadi itu, yang itu kita bagi, kita kata kita program bantuan. Tapi kita banyak lagi program, ataupun semalam saya ingat saya, semalam ke dua hari lepas saya telah mula memikirkan bersama dengan jawatankuasa untuk membuat satu program counselling
ya, counseling keusahawanan. Maksudnya ada orang yang dah orang kata tak tahu nak buat apa dah. Dia rasa macam ini this is the end of the world. Tak tahu nak buat apa sebabnya seolahnya patah habis. Tapi pada saya, saya nasihatkan kita usahawan, kita peniaga kecil ni bangun dan bangkit. Banyak usaha yang boleh kita bantu. Sebab tu counseling usahawan ini penting. Ya, untuk kita tunjuk, ajarkan bagaimana mereka boleh mulakan semula perniagaan mereka. InsyaAllah. Betul. Okey, terima kasih banyak Wahyu itu berkaitan dengan penjaja, peniaga dan sebagainya. Dan ada beberapa juga pertanyaan yang berkaitan dengan portfolio YB juga sendiri, berkaitan dengan penduduk kampung. Penduduk kampung yang sudah tentulah mereka berada di luar kawasan perbandaran. Mungkin di kawasan bandar pun masih ada lagi kawasan kampung kan. Dan inilah yang jadi isu. Macam kawasan Ulangat, Kuala Langat, Sepang, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan sebagainya, yang mereka kebanyakannya ada ketua-ketua kampung, khususnya ketua kampung tradisi lah kan, ketua kampung tradisi. Apakah peranan-peranan yang saya ingat mungkin YB telah berikan garis panduan kepada pengurus BCBK atau MPKK itu sendiri untuk memastikan bahawa orang kampung mendapat bantuan ataupun mereka mendapat perhatian sewajarnya daripada pihak kerajaan lah? Yalah, alhamdulillah kita tengok di Selangor ni kita punya orang kata struktur kepimpinan itu alhamdulillah daripada menteri besar sampailah yang ke bawah, yang mana grassroots kita, iaitu ketua-ketua kampung. Sebenarnya kita telah rapat dan kita telah aktifkan mereka ini. Dan untuk ketua kampung seramai 500, kalau kita masuk ketua kampung Pagan, KKI dan sebagainya, ketua kampung India semua tu, maksudnya kita ada 526 pimpinan ni yang kita telah mula gerakkan daripada awal dulu. Tetapi untuk kes ni, kamu tradisi saja berapa YB? Tradisi kita ada 371. Ya, KKI 48 dan selebihnya kampung Bagan, kampung baru. Okey, tapi yang pentingnya tadi kita telah luluskan peruntukan kepada semua ketua kampung ini juga. Kita bekalkan setiap mereka RM5,000 ya, untuk segera memberi kalau ada apa-apa bantuan ataupun pertolongan. Ini yang baru, ini yang pengumuman baru yang tadi. Yang baru diluluskan pagi tadi lah, ya, oleh Exco pagi tadi. Sebab selain daripada ADUN ada sedikit peruntukan, ya, kita sekarang ni di, saya tak tahu tempat lain, tapi di Selangor alhamdulillah kita peruntukan 20,000 yang telah ada, yang telah pun diumumkan itu. Kita nakkan 5,000 daripada peruntukan itu ketua kampung boleh ambil terus dan boleh menggunakan untuk keperluan-keperluan masyarakat setempat. Sebab mereka lebih dekat, mereka tahu apa yang keperluan penduduk kampung kan, ya? Itu penting. Dan kita mohon supaya peruntukan 5,000 ini mereka uruskan supaya kata apa, bekerjasama lah dengan pihak pimpinan-pimpinan kawasan macam ADUN, ahli parlimen dan sebagainya, bincang apakah keperluan yang penting. Jangan bagi benda yang sama, nanti jadi melonggokkan pula ke satu rumah tu kan. Maknanya baru ni saya dapat berita Pak Yah kata YB ada boleh bagi gas ke pula, kan? Dah bagi bergas. Kami nak masak macam mana, gas pun terputus dan sebagainya kan. Ini satu benda yang very simple. Pada kita kata macam Allahu Akbar, macam ini pun dia pun nak perlukan kita tanya pada kita. Tapi sebenarnya di kalangan, di semasa kita berada dalam situasi yang kadang benda yang terfikir pun dah boleh tak terfikir Pak Yah kan. Betul. Pimpinan-pimpinan kawasan ini kadang-kadang yang kita perlu bukan kita terus bagi barang bantuan, saya nak cakap. Kadang kita perlu berkomunikasi dengan mereka. Betul. Itu yang penting. Jadi komunikasi itulah untuk kita tunjukkan bagaimana kaedah-kaedah jalan-jalan untuk mereka mendapat lepaskan masalah mereka itu. Itu penting. Ada juga yang kita tengok di luar bandar, contohnya agak panik bila rumah mereka didatangi oleh pihak kesihatan dan mereka ambil mungkin suaminya atau ibunya ataupun anaknya yang kena COVID ini. Jadi ada yang terus macam tak tahu nak buat apa. Itu juga tadi kita telah umumkan kita ada counselling ya, di bawah YB Dr. Maria ya, untuk mereka dapatkan khidmat kaunseling macam mana mereka nak atasi masalah ini.
Jadi actually pandemik wabak COVID ini bukan saja begitu bahaya dalam konteks kesihatan. Sebenarnya impact dia tu kadang-kadang kita tak sangka-sangka macam-macam impact yang timbul sebenarnya, kan? Betul, jadi, Jadi di luar bandar ni saya harap sangatlah apa ni kita-kita kampung kita beroperasi dengan baik, kan? Dan kita nak mereka bagaimana mereka mesti standby 24 jam lah kalau boleh, ya. Yeah? Siapa pun datang, bantu, tengok dan salurkan balik masalah mereka ni. Kalau mereka tak boleh atasi, datang berjumpa dengan pimpinan atasan pula untuk berbincang perkara ini. Saya juga telah membuat satu WhatsApp secara langsung dengan mereka supaya mereka boleh berhubung dengan saya. Ya? Dengan ketua kampung terus? Ketua kampung setiap daerah kita ada satu WhatsApp yang apa-apa juga mereka boleh bertanya dengan sama ada dengan ADO ataupun dengan wakil Stenko untuk mereka terus langsung berkomunikasi. Okey, masih banyak-banyak itu daripada sudut sebab dia lokalitinya berbeza-beza, dia punya keperluan tu IB, kan. Betul. Dia tidak boleh terus agihkan. Betul lah, maknanya kena tengok dulu. Ada juga tempat-tempat yang baru ni bila-bila okey, beras dah ada sardin ada. Tadi sebutlah, YB sebut tentang ada pulang gas pula macam mana nak-nak ni. Itu memang ada kepulan-pulan begitu. Ada pula yang terbaru dia kata ada kawasan tempat-tempat yang ibu muda ramai, kan. Maknanya anak-anak ni masih kecil. Betul. Induk itu juga tak ada bantuan-bantuan yang diberikan. Ataupun ada juga kawasan-kawasan yang warga emas yang ramai. Juga itu memerlukan bantuan macam diapers dan sebagainya. Macam mana agak yang itu pun saya ingat juga kena bagi-bagi. Sebab ada setengah pemimpin ni dia agak-agak boleh ke nak beli? Maksudnya dia begitu. Tapi saya ingat kena bagi sedikit ni supaya pemimpin kita di peringkat MPK dan dia mereka dapat memahami. Isu asasnya kita jangan terlalu birokrasi. Contohnya bila kita kata barangan asas contohnya, kan. Janganlah kita stickkan dengan beberapa item saja, kan. Tapi contohnya okeylah memang beras, ya, tepung, minyak, telur, mungkin sardin, itu asas yang barangan dapur yang mesti ada untuk keperluan mereka. Tetapi ada pula kemungkinan orang nak bagi jus contohnya. Pada kita benda tu jus tu kalau tak ada pun tak apa. Ya, bagi benda lain dulu. Benda yang asas yang mesti ada. Tapi selain daripada itu, kita tengok ada keperluan lain. Keperluan contoh tadi kita kata pampers orang tua. Kalau ada warga tua yang sakit, ya, yang perlu pampers dan sebagainya, kita longgarkan sedikit keperluan tersebut. Susu kadang-kadang dalam keadaan panik, kadang-kadang dia pun anak nak minum susu jenis tertentu, susah nak dapat contohnya. Macam mana nak dapat. Jadi peranan ketua kampung. Ada satu lagi bayar. Kita fikir tadi, ni anak-anak kita ni dah 2 minggu tak pergi sekolah ni. Kan? Betul. Dah tak pergi sekolah ni. Jadi jadi tadi kerajaan telah umumkan, saya ingat MB telah pun umumkan tadi bahawa kita ada bagi tuition online percuma. Bukan tuition, pembelajaran percuma. Ya, secara online kepada anak-anak kita yang kat rumah ni. Kan, jadi ada masa disiplinkan anak kita supaya belajar, jangan tak belajar. Lupa, kan. YB, ini ada orang tanya dalam WhatsApp ni. Bagus tu, dia kata. Tapi dia kata boleh tak? Sebab sekarang ni anak-anak ni dia suka permainan game online. Ada boleh buat tak? YB buat pertandingan. Saya ingat itu lebih menarik, dia orang kata. Pertandingan game online, dia kata. Saya ingat mungkin ada dalam tempoh 14 hari lagi ni boleh satu benda yang menarik ke? Sebenarnya dia punya kata kunci ni adalah bagaimana kita menguruskan anak-anak kita di rumah. Kan, sama ada kita nak uruskan dia nak main game ke ataupun dia nak apa ni tuition atau belajar ke dan sebagainya. Ibu bapa lah kena menguruskan mereka. Sebab tu, sebab kita bimbang tadi kita bincang adalah kadar domestic violence ataupun keganasan rumah tangga pun meningkat sekarang ni. Ya, jadi dalam, kebimbangan. Dalam musim ini pun ada. Dalam musim ini, yes. Dalam musim ini meningkat. Sebab apa? Kemungkinan aktiviti itu tidak menarik. Aktiviti di rumah itu hanya mungkin makan atau tidur, mungkin bergaduh. Betul. Hello. Kita tidak kondusif, mungkin agak ni lah. Ya, kalau rumah tak kondusif, agak tak selesa. Jadi pada saya, game nak main game ke boleh, nak tengok TV pun okey.
belajar, mm-hmm. mesti masih boleh yeah. belajar walaupun tak ada cikgu. Sebab tu yeah. kerajaan mula fikirkan belajar apa secara online kan. Betul. Supaya masih ada guru daripada jauh, masih ada kerja-kerja sekolah yang boleh dibuat sebenarnya. Sebab saya kita jangkakan bukan 14 hari bulan ni saja kita semua dah macam keluar daripada perkara ini. Kita belum pasti lagi sama ada kita telah habis tempoh 14 ataupun kita sambung lagi. Itu yang penting kan. Jadi tak kira lah buatlah apa-apa aktiviti yang baik di rumah. Mm-hmm. Janjinya di rumah, jangan dikeluar jangan keluar rumah itulah. YB, sejak kita relax sikit lah. Saya ingat dah banyak tu benda yang berat yang ni kita santai sedikit pada soalan YB sendiri kan. Kalau YB sendirilah sepanjang apa ni, apa aktiviti yang kat rumah yang dibuat dengan anak-anak dan keluarga tu, apa aktiviti yang menyeronok, masak ke atau lawan apa-apa ke kena kat rumah? saya rumah saya ada saya, suami dan dua perempuan. Seorang tu dia kerja dekat frontline lah, dekat hospital. Jadi selalu tak dekat rumah. Yang ada seorang ni dia bekerja apa ni online selalu. Pagi sampai petang ada je urusan dia. Jadi saya penuhkan masa saya biasalah. Sebenarnya Pak Yah kalau dulu belum COVID ni pun saya tak ada pembantu rumah. Kan? Jadi urusan rumah tangga ni biasalah hari-hari buat. Sendiri buat lah kan. Jadi kita uruskan. Jadi tapi dalam masa yang sama, masih penuh. Ada kadang ni mesyuarat. Kita mesyuarat cara Zoom macam ni. Kadang saya melalui WhatsApp. Lepas aktiviti tengah hari, lepas saya masak, selalunya saya akan pergi berjumpa dengan ataupun pergi bilik operasi untuk melihat sukarelawan kita bagaimana mereka mengendalikan bantuan dan sebagainya. Ya, bantuan kita tambah hari bertambah, tetapi yang penting kita tengok, Alhamdulillah, saya mengisikan masa macam tu, maknanya pergi tengok dan mana-mana tempat yang saya rasa macam perlu saya lawati, saya pergi satu dua tempat je lah, tak banyak, tak keluar daripada rumah. Yang lain tu semua saya buat daripada secara online, insyaAllah. Dan okay, YB. Jadi kawasan Batu Tiga sendiri, YB, macam mana orang di kawasan Batu Tiga Shalam tu sendiri, kawasan YB tu sendiri, apa pandangan diorang, reaksi diorang, macam mana pejabat DUN sendiri bergerak ke dan sebagainya, macam mana diorang di situ? Mereka saya rasa dia bila kita jadi insiden macam ni, ramai yang mula orang kata ada kod nombor telefon pusat-pusat imat saya ni kan. Jadi mereka close lah, very close. Tetapi bila saya tengok gambar-gambar yang dihantar oleh sukarelawan, kita hantar bantuan ni, saya kadang terharu lah Pak Yah kan. Ada satu tu saya tengok, yang ini saya sendiri pergi, suami isteri. Dia ni rupanya dia kerja buat apa ni, bekam. Ya, buat bekam. Bekam. Membekam, pergi rumah ke rumah. Punca pendapatan dia macam tu. Kita tengah saya YB, kebetulan saya putus semua bekalan makanan. Yang ada ni Allah. Simpanan dia kan. Bila kita datang tu nampak muka yang ceria, Alhamdulillah kan. Ada juga keluarga yang balik kepada zaman dulu. Ya, contohnya pampers dah pakai, tak pakai pampers dah, pakai kain batik je. Kan? Untuk urusan anak-anak. Sebab mereka tak mampu untuk membelinya. Ya. Yang keduanya dikata sebab kami kat rumah, kita tak apalah berjimat lah YB. Macam tu kan. Jadi itulah maknanya ada, maksudnya di Batu Tiga ni kita tengok ada individu yang berlumba-lumba untuk membantu. Ada datang. Semalam datang hantar ubi kayu. Ya? Ada hantar macam-macam keperluan untuk di pusat imat kan. Bantuan ada yang sebenarnya tanpa kita sedari, masjid surau di Batu Tiga ni juga membuat aktiviti yang bagus sebenarnya. Mereka tu mereka inisiatif sendiri dan sebagainya untuk bergerak. Mana kejiranan di kawasan itu memang bergerak lah sendiri, dengan sendiri je ke memang macam mana, baby? Ya, dia bergerak dan dia pun berkongsi maklumat. Contoh hari ni, dia kata contoh hari ni saya dapat WhatsApp ada satu lori datang bawa ikan segar daripada Kedah contohnya. Kan? Okay, siapa nak, dia akan tolong uruskan. Bagus tu. Okay. Maknanya saya nampak semangat kerjasama kan, saling bantu-bantu. Alhamdulillah begitu. Orang kata intim lah di Batu Tiga ni. Mungkin sebab saya pun dah tiga penggal dapat ya kat sini kan. Dah rasa macam keluarga dah semua kan. Itu Batu Tiga tu di kawasannya apa je, section berapa je YB? Saya ada di section 17,
election 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yeah? Oh, terkeluarlah. Ide terkeluar daripada situ. Saya dah sebut tadi 15 pasal apa. Nak masuk saya tunggu-tunggu yang tu tu. Tak ada. Tak dapat. Saya bermula section 17. Jadi warga Sejarah Ehsan jangan ingat. Itu kawasan Batu Tiga bukan-bukan. Jadi YB Nuzia tak termasuk. Itu bagian kota anggrek. Tujuh belas, bermula daripada 17. Maknanya kawasan daripada Kesuruhan, daripada ni Batu Tiga, maknanya kejiranan surau, masjid, kawasan-kawasan. Dapat, kami dapat. Sama dengan baik. Maknanya surau ada program dia, masjid ada. Ada lagi NGO ke mana-mana yang membantu di situ? Ada. NGO dan kita juga ada beberapa golongan yang buat e-hailing bawa cantik si kan semua tu. Lepas tu kita ada juga anak-anak muda Grab yang sebenarnya at any time kita panggil minta bantuan dia akan datang bantu kita. Alhamdulillah. Okay, baby, kita tengok sekejap daripada mungkin ada yang dengar cakap YB betul ke apa semua. Jadi kita tengok YB punya FB page rasmi yang mungkin boleh tengok daripada situ aktiviti-aktiviti yang dibuat. Maknanya kita boleh panjangkan sedikit. Okey, studio kalau dapat YB kita tengok daripada petikan sedikit daripada FB page rasmi YB Rozia sendiri, apa aktiviti yang telah dibuat oleh petugas, sukarelawan khususnya yang mereka bekerja keras kan daripada untuk membantu teman-teman di kawasan di situ. Kalau ada boleh-boleh dapat studio yang ni boleh-boleh share. Kalau ada, kalau belum keluar lagi. Okey, tak apa. Dari situ maknanya kawasan yang YB ini di kawasan Batu Tiga, keseluruhannya kawasan peniaga tu banyak situ tu YB ya? Sudah banyak sangat. Banyak peniaga kan, kita ada banyak. Sebenarnya kawasan saya ini dipanggil kawasan perindustrian. Ya? Kawasan kilang-kilang banyak. Ya? Jadi minyakkan mereka tu dalam golongan pendapatan pertengahan dan bawah yang lebih ramai sebenarnya kan. Sebab tu kalau banding Shah Alam ini section 1 sampai section 16 ini di Kota Anggrek tu, mereka itu tak ramai bilangannya yang kata golongan rendah. Ya, mereka banyak yang golongan menengah ke atas. Jadi banyak longgokkannya di kawasan saya sebenarnya kan, di kawasan saya. Tapi bila kita dah tiga penggal ini, kita mewujudkan beberapa jawatan ataupun beberapa program-program kebersamaan itu, saya nampak hubungan kita tu agak rapat lah, insyaAllah. Eh. Ada satu kisah saya nak kongsi. Bila kita bagi bantuan, ada orang mengatakan, oh, saya tak payah bagi sebab tadi ahli parlimen dah bagi. Jadi YB bagi, boleh bagi dekat jiran sebelah saya ni tak? Mungkin dia tak perlu daftar lagi. Ada yang macam tu. Bagus. Suka sangat saya kalau ada macam ni, ramai seronok sangat kan. Tapi adalah satu dua yang orang kata yang selfish tu pun ada juga kan. Tetapi minta mereka belajarlah supaya berkongsi dengan yang lain juga ya. Lebih-lebih dalam masa-masa begini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak PDRM kerana membenarkan sukarelawan kita bertugas. Kita dapat permit lah ya. Ada orang tanya, YP ni rancak sangat keluar sana sini bersama sukarelawan kita ni. Sukarelawan kami ni agak strict. Kita memang masuk je operasi tu, kita akan tembak dengan termometer dulu, tengok mereka ni sihat atau tidak. Lepas tu cuci tangan, bagi vest, bagi pakai mask kan. Lepas tu mereka semua ada surat kuasa daripada PDRM sebenarnya. Betul-betul. Maknanya daripada sudut arahan untuk itu memang keikut dan tidak boleh keluar sesuka hati. Maknanya juga bertemu dan juga ni tidak, kalau saya ingat di kawasan macam di Kuala Selangor distrik, kalau nak ni petugas mesti tak lebih daripada 3 orang. Maknanya setiap kali kelompok dia 3 orang dan sebagainya supaya pergerakan tu tidak terlalu ramai dan sebagainya. Tapi payah di sini, ramai sangat. Dekat 2,000 dah memohon. Jadi kalau kita 3 orang tu takut tak sampai lah kan. Jadi kita maksudnya satu tim tu 3 orang. Satu tim. Satu tim tu. Satu tim tu tak boleh melebihi daripada 3 orang maknanya. Mereka supaya apa jarak sosial itu dapat dijaga. Betul, itu bagus tu. Dia punya. Okay, saya nak share sedikit daripada ini berkaitan dengan perintah
apa nama perintah kawalan diperketatkan ni YB daripada sudut kawalan diperketatkan, iaitu berkaitan dengan pengumuman yang telah dibuat. Saya kira yang telah dibuat saya share dekat situ ni ya. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD yang ni khususnya sebelum ni di Simpang Renggam Bin, di Simpang Renggam, tetapi dari permulaan daripada 29 Mac iaitu di kawasan Negeri Selangor ini melibatkan daerah Hulu Langat kan, daerah Hulu Langat kan. Saya ingat ini pengumuman yang telah dibuat oleh Datuk Menteri Besar kan. Saya bacakan, saya telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa di Batu 21 hingga Batu 24 Sungai Lui Hulu Langat. Pihak berkuasa memberi jaminan akan membekalkan keperluan asas tujuannya kepada para penduduk sepanjang tempoh ini. Jadi yang ini saya ingat boleh YB ulas sedikit YB sebab itu di kawasan desa dan sebagainya ini. Jadi itulah kita lihat ini satu tempat yang red zone lah, memang bukan saja red zone, jumlah mereka yang di apa kata dijangkiti ataupun dijangkiti virus ini tinggi kat sini. Jadi bila ada perintah kawalan ini, maknanya mereka ni memang tak boleh keluar langsung lah daripada rumah. Nak beli barang keperluan ke, tak orang tak boleh masuk, kita pun tak boleh keluar sebenarnya. Jadi sebab tu kerajaan bagi jaminan apa-apa juga peluang keperluan mereka, kerajaan akan menghantar. Akan menghantar ke rumah-rumah untuk mereka dapatkan bantuan itu. Dan ini semua di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara lah. Macam maksudnya kalau ada apa-apa informasi, urusan, semua kita pusatkan dan MKN akan bersama dengan Jabatan Kebajikan dan juga unit bencana akan menguruskan semua keperluan yang ada di situ. Jadi itu yang tadi kita bincang jugalah. Kalau kawalan ini kita tak pasti berapa hari. Sekarang ini kita tengok dah makan 2-3 hari dah ni kan. Jadi kita yakin satu kampung tu dia Batu 21 sampai Batu 29 tu sebenarnya ramai juga yang terlibat. Kalau ikut bilangan tu YB, dia 3,918 orang yang terlibat. Dan tak silap saya beberapa keluarga yang juga terlibat tu ramai kan. Jadi 700 rumah kalau ikut daripada statistik yang diberikan tu, 700 rumah melibatkan 3,918 orang, 7 kampung, iaitu 2 kampung orang asal, 5 kampung tradisi kalau ikut daripada situ je. Cuma yang kita jadi ini adalah sebab mungkin daripada KYB sendiri ada maklumat berkaitan dengan, sebab orang tertanya-tanya apa-apa. Jadi macam mana dia orang makan? Diorang boleh pergi kedai ke, boleh tak pergi kedai ke, makanan siapa bagi, itu yang kebanyakannya yang tertanya-tanya. Askar makanan ke, buat masa ni itulah kita bagi barang asas dulu. Kalau sampai ketika mereka dah kata perlu diberi makanan siap, maknanya makanan dah siap dimasak juga, kita akan bagi. Tadi juga keperluan yang kita bagi seperti keperluan pampers, keperluan wanita dan sebagainya, kita bekalkan juga kepada rumah-rumah. Jadi maksudnya kita tak boleh nak identify apa keperluan semua orang, tetapi kalau dia salurkan melalui maklumat ataupun kita dah buat satu pusat perhubungan komunikasi, kalau ada apa-apa masalah mereka boleh sampaikan kepada pusat itu dan mereka pusat itu akan menguruskan bagaimana bantuan. Sebenarnya ini pengalaman pertama. Saya nak minta semua orang ambil itibar, ini pengalaman pertama kita berlaku ni perkara macam ni di Malaysia. Betul. Di Malaysia. Jadi janganlah kita kadang ada orang kadang ada nak cepat marah kan, ataupun lambat dan sebagainya. Kita biasa dengan banjir kilat, kita biasa dengan benda-benda yang lain, tetapi yang ini memang luar jangkaan dan sebenarnya semua orang tengah belajar. Semua orang buat SOP masing-masing untuk pastikan bagaimana yang ada. Tapi yang penting asasnya kita nak cuba sepaling mungkin keperluan itu ditangani kurang daripada 24 jam daripada keperluan asas keperluan mereka, insyaAllah. Dan kita mengharap sangat tolonglah ikut kawalan ini, kalau di situ dia agak ketat lah, mungkin kena tangkap kalau keluar rumah tu. Ini YB ada beberapa persoalan yang dilontarkan di sini. Pertamanya daripada saudara Sulaiman Abu Samah. Ini daripada Selayang kalau tidak saya. Dia tanya berkaitan dengan MPKK ni YB. Boleh ya?
Untuk PKK yang dia kata pelantikan ketua kampung hendak bergerak, yang tiada pelantikan pengurusi MPKK, maksud dia macam mana, ataupun mungkin yang ketua pengurusinya dah tak ada, bagaimana mereka nak menguruskan, itu maksud dia begitu. Okey, okey. MPKK ni dia ada juga ya, ketua ataupun pengurusi ataupun orang panggil ketua kampung lah yang telah pun ada yang baru ni yang sakit letak jawatan dan sebagainya. Yang tak ada tu jangan risau, kita minta penghulu, pangku jawatan mereka. Ya, penghulu ambil alih, apa-apa operasi penghululah yang akan bertanggungjawab. Penghulu mukim ya, di situ. Jadi Encik Sulaiman mungkin kata yang paling dekatnya jangan risau, kita tidak akan biarkan kepimpinan tu kosong macam tu aja. Kita akan pastikan ada yang memangku jawatan mereka supaya urusan tu berjalan lancar seterusnya. Ya, itu tak ada masalah insya-Allah. Okey. Ada satu soalan ni daripada saudara Johari Hussein. Ini dia kata berkaitan dengan peniaga Bazarina Shah Alam yang meniaga seminggu sekali, macam mana ni YB? Saya tak berapa nak faham dia punya soalan ni, tapi dia tanya begitu. Mungkin YB faham lah tu Bazarina di Shah Alam. Bazarina ni kalau Pak Ya tahu, ini adalah satu pasar yang agak terkenal di stadium Shah Alam. Bazarina ni. Jadi minta maaf lah Encik Johari, Bazarina ke apa ke semua buat masa ni kita tutup. Ya, dan tadi pun pengumuman Menteri Besar telah umumkan pasar Ramadan pun kita terpaksa tutup. Ya, maknanya mereka yang dah apply sekarang ni pun terpaksa kita batalkan permit pasar Ramadan. Tapi juga saya selaku eksklusawan telah pun diberikan satu kata diminta supaya fikirkan apakah kaedah lain ya, untuk kita pastikan mungkin MB sebut tadi pasar Ramadan online ke kan. Boleh online. Pasar. Ya, boleh kita laksanakan. Mungkin e-hailing akan boleh bertindak lah kat situ YB. Mungkin ramaikan anak-anak untuk penghantaran dan sebagainya. Tapi ramai yang tak puasa pula nanti kan. Ataupun Pak Ya ada yang cakap dengan saya, kita buat zaman dulu baliklah YB. Jiran-jiran kita masak kursi sikit-sikit lah. Macam tu kan. Mungkin juga Allah Alam. Jadi itulah okay, ada satu lagi. Ada lagi soalan ni YB. Haji Ali. Sebuah rumah di flat menghadapi suasana sukar, nak bergerak dengan rumah kecil sebagaimana kesian tengok kawan-kawan. So kami kena dibantu daripada segi psikologi. Ini dia nak minta pandangan YB lah. Terutamanya mungkin ada kawasan YB di sini, ada kawasan-kawasan apa nama Pangsepuri yang apa dan sebagainya betul. Macam mana yang saya cakap tadi. Tadi kita bincang, kita akan juga menyediakan khidmat kaunseling kepada mereka yang ada perlu ni lah. Tinggal lagi Dr. Maria belum mengumumkan talian mana yang nak dihubungi tu untuk pastikan khidmat ini akan dibantu kan. Sebenarnya kaunseling ni dia ada macam-macam kaedah, ada yang kena berdepan, ada yang pada saya kaunseling melalui talian ini agak efektif lah kalau kita boleh pandai gunakan kan. Tapi ya saya yakin Cik Ali memang kita tahu kalau rumah sempit, anak ramai, mungkin kat situ segala-galanya nak duduk, nak makan dan sebagainya mungkin mendatangkan sedikit keresahan. Sebab tu saya kata mungkin kita sementara kita nak dapat khidmat kaunseling tu, cadangan saya supaya kita susunkan. Ini sebenarnya satu kata cabaran lah, susunkan aktiviti. Ya, aktiviti yang boleh mendatangkan kata keharmonian di dalam rumah tangga itu. Ya, so, saya tak pasti sebab selain rumah lain dia punya kata keperluan, ya, lain keperluan. Macam saya kalau malam aktiviti kami itulah cubalah resipi-resipi baru yang tak pernah buat tu. Kan? Ataupun kemas rumah sama-sama ke, kan? Ini YB berkaitan dengan tu. So, YB jangan ulas dulu. Ada orang tanya ni. Dia kata sebab betul. Tadi bila masalah macam YB kata tak ada, wah YB ni tak ada pembantu rumah. Sibuk-sibuk pun tak ada pembantu. Bagaimana? Boleh tak YB kongsi, share sikit macam mana YB mengurus jadi YB, jadi esko, pun tak ada pembantu rumah, macam mana jaga rumah tu? Ini ada soalan ni. Sebenarnya tips dia semudah je. Jangan di rumah kita tu jangan perlu banyak benda sangat yang nak diuruskan. Contohnya maksudnya rumah tak perlu padat sangat perabot dan sebagainya. Dalam masa sejam boleh kemas kan. Lepas tu urus masa betul-betul. Ada masa kita usik ruang ini, ada masa kita betulkan ruang itu. Tapi masak kita boleh gunakan banyak kaedah. Macam saya setiap hari Isnin dulu kalau saya sibuk, kalau tak ada COVID, Isnin pagi selalunya saya akan sediakan masa saya untuk buat banyak paste-paste ni. Ya, sambalnya, buat asam pedasnya. Bila nak masak pagi atau malam kita lebur je, tak payah.
Kan? Oh, ada asam pedas juga YB ya? Eh, ada asam pedas juga ada. Macam mana boleh YB asam pedas? YB orang mana bukan ada asam pedas? Saya orang Melaka, mak ayah saya orang Melaka. Saya nak sebut, saya nak usik yang itu je tadi tu. Jadi urus masa ni saya nak cakap lah, tak ada pembantu rumah. Tapi bagi-bagi masa dengan baik sebenarnya, kan? InsyaAllah. Okey, ada satu lagi ni daripada Dr. Halim. YB, saya tokoh akademik mana terlibat dengan akademik. Saya rasa kerajaan pusat harus bekerjasama dengan kerajaan negeri tangani wabak ini. Sikap kerajaan pusat sekarang macam mana YB? Itu soalan dia. Maksud dia nak minta pelaporan. Kita kena faham kerajaan ni untuk apa. Ya, kerajaan ni adalah untuk rakyat. Ya, kalau kita ada masanya kita main politik, ada masanya kita kena dahulukan rakyat lah. Pada saya setuju dengan Dr. Halim, kita kena bekerjasama. Satu, sebab resources, ya, sebab sumber kita jangan kita bazirkan. Kadang-kadang sumber terhad ataupun sumber kita tak banyak, jadi kita perlu berkongsi. Yang mana dah dibuat oleh kerajaan persekutuan, kita ambil dengan baik. Lepas tu mana yang kerajaan negeri buat, kerajaan persekutuan mestilah itirafkan. Ya, jadi kita sama-sama membantu rakyat dalam suasana yang macam ni. Sebab tu saya rasa dalam konteks kerajaan dengan rakyat ini, kita kena tengok yang paling penting sekarang ni bagaimana nak bantu, dan yang keduanya bagaimana kita nak keluar daripada masalah ni nanti. Saya rasa kita berdepan masalah ni dalam 3 bulan akan datang atau 6 bulan akan datang. Bagaimana nak rangsang semula ekonomi rakyat, kan, supaya rakyat dapat berjalan dengan baik. Sebab itu kerajaan persekutuan tidak lagi boleh berurusan macam dulu-dulu. Maknanya mengenepikan kerajaan-kerajaan pembangkang dan sebagainya. Tak boleh, kan? Maknanya kita kena bersama dengan baik. InsyaAllah. Okey. Dr. Halim pun terus jawab ke sini. Diucap terima kasih kepada YB kerana jawab soalan YB. Sama-sama, insyaAllah. Okey, YB, sebelum kita ni saya nak share sikit lagi berkaitan dengan apa nama Selangor Kini. Kan? Selangor Kini merupakan surat khabar kita lah. Surat khabar ni. Tadi tamu keluar pula bila dia ni. Dia teknologi kadang-kadang macam tu, YB. Dulu kita tak pernah. Kita kadang alamak duduk dekat rumah macam mana, sebab arahan daripada khususnya di peringkat isu darah ihsan ni YB, kita bersuara tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ni, maknanya Profesor Dr. Ridwan ni bagi pada kita untuk mesyuarat tiada. Pagi mesyuarat, tengah hari, malam. Dia kata, mesti nak kena ada perjumpaan sebab kita ada beberapa isu lagi, khususnya cetakan-cetakan buku yang terkini, survey terkini yang terkendala. Maknanya, dia tak mahu nanti dah habis-habis tergendala, kan. Jadi diharapkan supaya habis je COVID terus buku tu dapat dicetak di kemudian sebi-sebi dapat terus dia ni. Jadi itulah yang mesyuarat terpaksa tiap-tiap hari juga kena boleh buat. Dulu tak terfikir. Sekarang ni bila ni boleh rupanya mesyuarat macam ini cara dia. Ya, betul. Ha. Cumanya dia kurangnya sikit je. Kalau biasanya kalau mesyuarat ada ke ofis, ada TO. Sekarang nak buat TO, kena buat TO sendiri. Kena siapkan semua dulu, kan? Kena siapkan dulu semua. Tapi nak lari lagi. Ada sebab ada dalam surat khabar Selangor Kini. Okey, keluar ke tidak? Saya pun dalam skrin. Okey. Selangor Kini ni yang terkini ni YB, kan? Dan kita saya harapkan semua orang akan baca yang surat khabar Selangor Kini ni lah. Utamanya tentang beberapa perkembangan tentang COVID berkaitan dengan kita Sultan dan juga perkembangan-perkembangan yang lain lah. Sebab ini makluman. Dia nak maklumkan kepada semua rakyat di Selangor ni. Selain mungkin biasanya dia dapat cetakan-cetakan ni, kita boleh tengoklah daripada surat khabar Selangor Kini ni, boleh baca maklumat terkini. Saya ingat mungkin akan tercakap terbaru ni akan ada fasa yang kedua pula ni YB, kan, berkaitan dengan serangan prihatin Selangor dan sebagainya. Itu antara yang mungkin kita boleh share daripada seluruh maklumat yang ada dekat negeri Selangor. Dan juga kita nak juga maklumkan tentang kita punya program doa ni YB. Kan? Kita punya program doa yang saya kira yang telah di Selangor berdoa. Selangor berdoa. Dan dah ini
besok malam yang ni maknanya kita teruskan dan untuk doa kita supaya masing-masing di rumah kalau selama ni kita ni berada di apa masjid, surau dan sebagainya, kita teruskanlah untuk kita berhati doa-doa dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang ni. Jadi sebelum beberapa soalan yang akhir ni YB yang kita yeah. kita sebelum kita nak mengakhiri soalan dan juga pertemuan kita pada petang ini yang saya kira banyak maklumat dan juga pandangan dan juga kupasan yang telah YB berikan. Satunya mungkin YB sendiri ada tadi dah buat ucapan khusus kepada apa nama barisan hadapan, dan yang saya nak ni adalah berkaitan dengan untuk keluarga ni YB, untuk keluarga khususnya kepada mereka ni tak biasa kan dengan dengan keadaan begini, khususnya ada anak-anak kecil nak kena tutup muka, nak kena pakai ada nak pergi sarung ni, tak boleh nak pergi kedai lah. Kenapa mak tak boleh pergi sekolah? Jadi yang ini kadang mak pun sendiri rimas untuk menjawab persoalan-persoalan anak-anak ataupun anak-anak ini juga dalam keadaan ini. Mungkin YB ada sedikit pandangan khusus khususnya kepada ibu-ibu macam mana nak mendisiplinkan anak supaya mereka supaya tidak berada dekat luar rumah, supaya mereka pakai nak keluar pun kena pakai tutup muka dan sebagainya. Mungkin YB ada nasihat khusus kepada mereka. Saya sebenarnya Pak Yah, bila saya lihat ada yang kadang-kadang ada anak tak pakai penutup muka ataupun kita sendiri orang dewasa tak pakai, sebenarnya asasnya adalah kesedaran. Kita kesedaran. Maknanya kalau kita sedar bahaya COVID ini, kita akan protect ataupun kita akan lindungi diri kita dan keluarga kita. Ya, kadang-kadang memang tak selesa, memang panas, nak bercakap pun susah. Macam kita yang duduk keluar selalu ni lagilah kan. Tetapi kita kena sedar bahawa dengan kaedah, beberapa kaedah yang telah disarankan, sama basuh tangan pula kena betul 20 saat dengan sabun dan sebagainya. Itu semuanya disiplin yang perlu diikuti. Suka tak suka, dalam keadaan macam ni kita kata darurat lah juga ni kan, kita betul, kena ikuti. Betul. Dan saya ingat satu Rasulullah SAW mengingatkan kita kena sayang diri kita sendiri. Ya? Sayang diri kita sendiri. Sayang. Sebelum kita sayang orang lain. Maknanya kita sayang tu bukan saja sayang tu nak cantik aja, tidak. Sayang itu bersih, ya. Kita tak mau berlaku apa-apa kepada diri kita. Jadi pada saya suka tak suka, kita kena sedar bahawa benda tu penting untuk dilakukan. Dan kita jangan sekadar nak selamatkan diri je, kita kena sentiasa memperingat. Saya ingat saya punya 2 hari lepas, jiran depan saya meninggal, ya, seorang warga India meninggal, ramai yang datang berziarah. Jadi di sana juga saya lihat ramai juga yang belum menyedari bahawa kepentingan bila menjarakkan kedudukan dan juga pakai apa ni, mask. Di situlah kita peranan kita untuk kita bagi ni, Kak kena pakai mask ni, nanti sebab dalam keadaan macam ni kita tak tahu siapa yang positif, apa tak positif dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi, saya ingat tadi komen Pak Yah tentang Selangor kini tadi tu kan? Ya. Saya nak jugalah nak cakap lah dengan kita sebagai individu ahli warga negara Malaysia ni, kata dalam kita menangani masalah informasi, kita kena ada disiplin membaca beberapa informasi yang betul itu terlebih dahulu. Ya? Kita kadang-kadang terleka dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan macam-macam, tapi kita terlupa. Jadikan disiplin mesti follow contohnya KKM, Kementerian Kesihatan, follow Selangor ini, follow berita-berita sahih yang perlu kita ada. Supaya kita adalah individu yang bermaklumat dan akhirnya kita sampai benda yang positif juga. Ya? Jadi ini penting. Dua benda yang saya nak ingatkan lah. Sedar bahawa benda ni bahaya dan disiplin dalam kita memastikan informasi kita itu tepat dan betul. Okey, yang terakhir YB. Saya ingat tadi soalan ini yang soalannya akhir, yang kata-kata yang akhir daripada YB. Tapi sebelum kita ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Puan Najah Ruziah Ismail selaku Esko Kerajaan di Selangor, Adun yang saya kita telah dapat info dan sebagainya. Yang akhirnya mungkin nasihat khusus kepada orang kawasan Dun Batu Tiga sendirilah YB, kan? Saya YB cakap dengan orang di Batu Tiga sini, ibu-ibu, kerana dan sebagainya lah ni.
Silakan Tamanya, Tamanya, terima kasih sebenarnya saya nak ucapkan kepada IDA lah pertamanya yang bagi saya peluang ini. Yang keduanya saya nak ucapkan kepada semua warga di Batu Tiga dan Shah Alam khususnya supaya kita bersabar dalam menghadapi masa-masa yang sukar ni. Semua orang menghadapi. Tak ada orang yang terlepas dalam masalah masa sukar ni. Tak kira dia orang biasa ataupun dia sesiapa pun, kita kena bersabar. Lepas tu patuhi saranan ataupun arahan daripada pihak-pihak berkuasa. Kalau tak perlu sangat keluar, jangan keluar langsung. Ya? Kalau perlukan sesuatu masalah di kesukaran, berhubunglah ya, dengan pihak-pihak tertentu. Dan saya sendiri selaku wakil rakyat, saya rasa ramai yang ada nombor telefon saya dan juga wakil-wakil saya yang kita boleh berhubung antara satu sama lain. Dan yang keduanya dalam yang ketiganya dalam keadaan macam ni, saya mengharapkan supaya kita ada semangat untuk melihat juga sekeliling kita dalam konteks kalau kita perlu dibantu, siapa lagi di kalangan kita juga yang perlu dibantu. Ya? Maknanya kita jangan hanya tengok diri kita tetapi tengok sekeliling kita supaya kita semua menjadi satu masyarakat yang saling bantu-membantu. Dan insyaAllah saya rasa Negeri Selangor committed dalam sama-sama nak membenteras sekarang ini. Kita sabar dulu ikut peraturan sekarang ini. Lepas ni sama-sama kita pulun untuk bangkit semula untuk memastikan ekonomi Selangor, sosial kita dan sebagainya berjalan dengan baik. Itu saja. Belum. Ada lagi ni. Dia orang kata, dekat dua orang yang cakap. Ni ada dia orang cakap. YB tak suka ni kepada petugas pusat DUN, MPKK ni. Okay. Sikit pada dia orang komen ni. Okey. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada semua ya sukarelawan yang saya baik di DUN, baik di MPKK, baik di Masjid Surau yang saya panggil mereka ni unsung hero lah yang tidak tidak dinamakan tetapi mereka ini juga sebenarnya merisikokan diri ya cepat ya keluar membantu masyarakat dan paling penting bantu benda pertama lepas tu keduanya pastikan diri kita juga bersih balik pastikan kita ni dalam keadaan yang terbaik bila kita kembali pada keluarga ya jangan kita kata rasakan ada orang ambil peluang ini untuk dia berjumpa dengan lebih banyak dia kata YB kalau ada satu saya dapat maklumat ni Pak Yah semalam YB alhamdulillah berkat kita membantu orang lain rezeki pun Allah buka untuk saya dan keluarga saya alhamdulillah kan jadi saya kata itu semua kuasa Allah yang penting kita sabar kita bantu dengan ikhlas ya itu penting dan terima kasih semua untuk yang berikan kata sumbangan apa juga baik berdoa pun dia kata kita amat bersyukur dengan bantuan tersebut. Okey, sekali lagi terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Puan Hajah Rozia Ismail, Esko Kerajaan Negeri Selangor dan juga ADUN Batu Tiga yang telah bersama-sama dengan kita berbicara, memberikan pandangan, memberikan kupasan yang cukup menarik dan juga beberapa info-info yang terkini daripada Selangor Prihatin dan juga beberapa yang boleh kita jadikan panduan dan juga pandangan. Jadi sebelum kita berakhir, saya serahkan kepada pihak saudara Khairul Arifin. Ini ramai ni YB sebenarnya yang terlibat. Semuanya teman-teman ada di rumah, ada yang di halam. Semuanya sekarang studio bergerak di mana-mana. Cik Khairul Arifin ada tayangkan daripada sudut yang terkini. Mungkin kita ada program besok. Kita daripada pagi sampai petang ada program. Dan yang utama besok pukul 5.30 YB. Kita punya tetamu adalah Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Lagi banyak maklumat tu. Jadi ramai-ramai besok boleh berkunjung dan boleh menanyakan soalan-soalan yang awal untuk kita tanya daripada ni. Jadi saya silakan sekali lagi kepada saudara Khairul Arifin dan saudara Cik Su dan juga untuk kita kembali ke studio di ini untuk melihat perkembangan yang terkini yang untuk dia. Terima kasih banyak YB tapi belum pagi ke semua. Terima kasih banyak. Okey. Silakan Cik Ipin. Untuk kita akhiri Cik Ipin. Hey. Cik Ipin, mana Cik Ipin ni? Senyap tak senyap ya, seminggu kejam. Ya, Cik Ipin. Kita terus ke doa ke? Atau apa kira? Okey, Cik Ipin. Saya boleh keluar lah. Tak apa, tengok dulu Cik Ipin. Ini. Sabar dulu, YB. Kita akan tayangkan ada doa sebelum kita selesai, insyaAllah. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barud wal junub wal huzan wa min syai'il afqar. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopa, gil, kusta dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan. Masih banyak dari taubat ini, insyaAllah.